Assalamualaikum. Koma apa khabar dari sana? Bersama Zena 2020 untuk Koma Aja. Okey, hari ini dan hari sebelum-sebelumlah. Hari sebelum-sebelumnya, Nurul tak buat video sebabnya badan tak bersihat. Hari tu tak sihat, semua batuk. Dah baik dah. Lepas tu dalam seminggu, dua minggu kemudian ada dia pula tak sihat. Dia demam, semua batuk. Jadi suami saya pun ada juga, dia buat ref dengan hujan panas kena. Jadi dia pun ada batuk sesama, agak nak demam. Saya duduk dengan orang tak sihat, jadi saya pun tak sihat. Dalam masa 4 hari, 5 hari lah macam tu lah. Hari yang pertama, ini hari ke berapa? Hari yang kelima lah. Hari 4 hari tu, ya Allah, saya badan demam tak berapa ada. Ada tapi dah makan ubat, dia sihat. Dah sihat, lepas tu dia balik, dia demam dia waktu macam pagi tu okey. Kita dah makan ubat dah malam tu. Lepas tu dah naik macam tengah hari apa, dia dah naik dah macam sakit-sakit badan, sakit kepala, kepala berat. Itulah yang jadi yang saya tak boleh nak buat video, tak boleh otak kepala ni tak boleh nak fikir apa yang saya nak buat video. Sampai saya tak pula rehat dulu lah 2-3 hari ni, memang sangat-sangat orang kata tak boleh nak buat video. Bila ni dia jadi macam sangat-sangat lemah, sendi-sendi ni, badan ni, satu badan rasa macam sangat lemah. Kaki ni tak boleh nak bangun ke mah. Lagi okay, lagi satu ada dia pula tak sihat. Kira satu rumah jugalah tak sihat. Kecuali Angah dia alhamdulillah lah sihat buat masa ni lah. Sebab asas mulanya ada dia, lepas tu suami saya, lepas tu saya. Ini alhamdulillah dah agak membaik. Saya pun dah agak, orang kata dah kuat dah. Dah tak ada sakit-sakit sendi. Sebab saya pun makan ubat-ubat yang sepatutnya. Makan Atify juga, ubat doktor juga. Okay, ini batuk. Batuk saya dah makan ubat batuk pun. Walaupun saya makan satu botol, makan kicap ni semua saya dah buat. Mulanya saya pergi cari apa, air, buat air senjabul. Pula sikit saya minum airnya, saya ulang minum air senjawa. Alhamdulillah tekak pun dah tak ada rasa gatal-gatal kan. Kalau kau rasa di rumah tu kalau macam batuk-batuk, kalau ada senjawa, pergi baju cepat, boleh makan kan. Boleh makan pula, boleh minum. Senjawa tu air kita boleh minum bagi hilangkan rasa tekak ni. Tapi jangan minum sekali. Buat dalam satu jam so, boleh simpan sikit-sikit kita minum sampai habis satu jam. Anak saya pun tu ada uya tadi, saya cakap air senjawa ni sedap, try minum. Dia try lah minum. Sedap umi, boleh lah. Dia minum juga tadi tu, tak ada dah batuk. Kalau tak ada minum, makan ubat juga tu. Makan ubat dia tak mau hilang batuk, kek batuk juga. Saya pun sama. Mula saya bancuh tu, haikai pun bancuh juga. Minum tu tengok dah tak ada batuk. Haikai dia tak sihat. Alun dia demam sehari, tapi tu ada batuk sesama juga. Tapi dia demam tu sehari tak sekolah lah. Haikal cuma demam tak ada, batuk je. Sesama ada sikit je. Itulah masalah sekarang, penyakit sekarang ni. Dia orang kata kalau macam seorang demam, habis satu orang jangkit demamnya. Tapi umur saya ni dia macam peringkat-peringkat saya. Kadang betul dah sembuh kan, jangkit pula anak saya. Macam tu lah. Tapi sebabnya ikutkan saya ni kuat jugalah. Walaupun dah ni dah tak ada dah rasa sakit
ubat, badan pun dah rasa peluh-peluh. Dia bila badan ni dia rasa kering, itu yang nak jadi demam. Mulalah sendi-sendi ni rasa ubat semua, rasa macam sakit-sakit. Itulah masalahnya, tak boleh nak bangun. Ni dia pemandangan di sini, sangat cerah. Tapi malam ni jaranglah ada orang main. Pokok besar, tak ramai sangat kereta, satu ramai ni kereta. Kita tengok main tu sana dekat ni orang main ni tengah aku mah. Suami saya mana entah. Oh, suami saya yang belah sana ni, belah atas tu pakai baju warna gelap tu sana. Itulah suami saya daripada pagi tadi kerja, malam buat ref. Sini ada dua padang bola. Jadi dia orang main dulu padang lah. Sesekali saya teman suami saya buat boleh relay station juga sama. Sebabnya seronok tengok kadang dia orang main bola di sana ni. Kita duduk sini diam-diam. Tapi selalu kadang ada juga perempuan main tengok. Tapi pergi sana ni saya duduk sini dengan daulah. Ikutkan suami saya ni, dia kira-kira tak pernah lekan di rumah, tak pernah ada di rumah. Kata-kata pagi tu, start pagi dia kerja sampai kalau ikutkan kalau orang nak buat rest sampai malam rumah. Kalau pagi tu kerja, lepas tu balik tu dia mandi-mandi-mandi, siap-siap-siap. Lepas tu dia buat ref petang. Ini lepas dia buat ref petang dekat balai polis, padang balai polis, dah terus turun dekat Ipoh ni, Taman Dia. Memang sangat sibuk suami saya ni mencari rezeki. Ni semua rezeki yang halal kau mah. Bukan senang lari-lari jadi ref dengan padang tu, susah kau mah penat. Saya pun nampak kesian juga lah dia mencari rezeki untuk kami sekeluarga. Membantu tulang koma, berlari bukan senang koma. Siapa yang apa yang jadi macam dia jadi ref, akan tahulah apa susahnya seorang ref ni nak kontrol kan semuanya. Dulu masa saya mula-mula dia buat ref tu, habis dia buat ref hari-hari koma. Kalau kata setengah isteri tak mau tengok apa, tengok lelaki tak ada rumah. Buat ref kadang-kadang setengah isteri kusin. Kusin apa, tak dapat jalan. Suami buat ref hari-hari, tak ada cuti. Satu Ahad pun buat ref juga. Satu Ahad lagi dahsyat. Daripada pagi sampai ke petang, petang kena malam kadang sampai malam. Tengok malam mau balik. Macam pergi station kan. Lebih kurang lah macam tu. Kalau dapat bini-bini yang suami dia jadi ref, akan tahulah memang tak ada di rumah. Macam kira macam buat ref ni boleh tahan lah. Yang mana suami yang kerja jadi askar ke, memang lagi teruk. Kadang berbulan pun tak dapat jumpa lah. Itulah sebabnya kaya tak buat video. Sebabnya saya kurang sihat, tak tahulah dugaan yang Allah bagi ni. Sakit, orang kata sakit itu pengampun dosa. Tak apa, saya terima dengan redonya, tak ada masalah. Tapi saya pun bersyukur alhamdulillah dah sihat kembali, insyaAllah. Next mesti ada yang duk heran kenapa dah lama saya tak buat video. Ada yang bertanya kan, sekarang inilah sebabnya saya tak buat video hari koma. Apa nak buat, badan tak larat, biasalah mungkin dah nak tua-tua ni. Okey, sekian sajalah video saya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di lain video. Bye-bye.